أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini pada kesempatan ini kembali kita mau mereview sebuah golok, ya, sebuah golok atau pisau yang sangat-sangat menawan. Ini bahan dari baja SLD Hitachi Jepang. Sarungnya kulit asli. Ini tempat untuk ikat pinggang, digantungkan di ikat pinggang. Masya Allah, dengan golok secantik dan setajam ini, insya Allah Anda sebagai jagal akan melangkah ke tengah lapangan dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Masya Allah, ya, penampilannya menawan, ketajamannya. Boleh kita lihat bagaimana performa dari golok ini. Bismillah, kita buka, kita lihat isinya. Masya Allah, luar biasa, indah, hasil karya seni pandai Indonesia. Sangat-sangat detail pemasangannya, penggerindaannya, kerapiannya, juga rancangannya ini untuk sembelih hewan kurban. Panjang bilah ini sekitar 27, ketebalan 3 mili, lebar sekitar terlebar 4 senti. Ini sangat safety, ya, memang dirancang oleh orang yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam hal pembuatan golok sembelih. Selain unsur ketajaman, juga unsur safety, unsur keamanan bagi penggunanya. Masya Allah, ini tidak takut meleset, ya. Ini tempat ibu jari, sehingga bisa memaksimalkan tenaga ketika dia mendorong ataupun gaya tarik, ya, gaya tarik, sehingga ini aman. Gaya tarik bisa, Masya Allah, sangat nyaman digenggam, baik untuk gaya tarik maupun gaya dorong. Kita uji ketajamannya bagaimana. Selis plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita main kelok-kelok, ya. Masya Allah, tanpa hambatan. Lihat, luar-luar biasa. Kita main kelok-kelok. Luar-luar biasa. Subhanallah. Kita slis. Isu
Kalau kayak gini, kita langsung beri tantangan dengan dikumalkan. Tisu dikumalkan langsung. Apakah mampu tisu kumal? Bismillah, kita coba tisu kumal. Masya Allah, lewat mambrak. Kita ulang lagi sudut sebelah sini. Bismillah. Subhanallah. Yang berminat silahkan, ini hanya satu. Siapa yang cepat dia yang dapat. Sangat indah, sangat menawan, performanya menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.